Halo guys, welcome back lagi di channel gua dan CH. Nah, hari ini kita bakal bermain Captain Tsubasa S lagi dan kita akan gacha di banner baru yaitu bannernya si ini Napoleon. Oke, langsung aja kita masuk ke game ya. Dan ini juga handlist belum hadir ya. Sekarang sudah masuk di era National Junior. Guys, kita udah ada di game. Nah, ini banner ya, nanti kita bawa gacha. Dan ini banner yang red ticket ya, tiket merah. Ini ada soda. Oke guys, nah ini gue punya sekitar 122 ya dan 127 tiket merah atau setara dengan, nah ini atau setara dengan 22.000 lah, 22.000 gold ball yang emas. Oke, kita segitulah, kita langsung aja ke banner ya tanpa basa-basi. Oke, let's go. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Sebelumnya kemarin mencoba trik itu tapi gagal. Tapi tanpa menyerah, hari ini gue bakal gacha dengan trik itu lagi. Semoga gue bisa dapat. Oke, langsung aja. Sama di sini, kita bakal gacha di kemarin. Oke, sorry tadi ada sedikit ini notifikasi. Oke, langsung aja di sini kita gacha pakai trik yang kemarin, yaitu yang pertama kita bakal gacha di gold ball ya, banyak 2 tiket lalu di red 5. Oke, langsung aja kita gacha 2 kali di sini. Ini kita langsung skip aja ya. Oke, kita rekrut lagi. Ini udah 2 ya, kita bakal keluar. Kita balik ke tiket yang warna merah. Di sini 5 kali ya. Ini kita pengen dapat dua-duanya karena gue belum gacha sama sekali. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah. Kita balik lagi ke gold. Di sini gold kita 5 kali ya, kita bakal skip. 1, 2, nah 5. Oke, ini udah 5 ya. Balik lagi ke yang warna merah 2 kali, 2 kali aja. 1, oke, gacha yang kedua. Oke, kita dapat ini ya. Oke, langsung aja keluar dan kita gacha spam satu-satu ya di ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini 10. Oke, kita langsung record lagi, kita spam aja. Oke, ini di reset lagi dari 1, 2, 7. Kita low PT tapi dapatnya yang SR ya. 2, 3, 4, 5. Oke, kita dapat ini ya, gold. Tapi sayangnya Tarumisaki dan ini di low PT di 5 ya.
Ini ke reset lagi. Kita record lagi. Tuh. Ya. Di keempat ini kita dapat SR, oke. Okay. Tuh. Ya. Oke, okay, dapat Ishizaki lumayan ya untuk bahan dupe. Dan gue butuh ini, dia back yang sangat dibutuhin sih menurut gue ya. Ini kita masih bisa 80 lagi. Ini kereset lagi dari 1 1 2. Ya. 4 5. Oke, okay, dapat SR, ini kereset. 2. Ya. 4 5 6 7 8. Oke, ini kereset. 9 1 2 kereset. Dapat SR lagi ya. Kita next lagi. 1 2 3 4. Oke, dapat ya. Terbukti low PT enggak sampai 120, dan kalian bisa menyimpan tiket kalian untuk di next banner. Oke, berhasil mendapatkan Napoleon. Dan dia ini elemen api atau kekuatan. Oke, sekarang untuk segmennya ditambah bukan 60 jadi 90. Jadi kalian bisa naikin 3 skill. Oke. Next. Ini udah dapat dan kita masih sisa 48 tiket lagi untuk next banner. Oke. Kita keluar. Dan sekarang kita habisin ini ya. Ini tadi 127 ya, ini kita genapin dulu. Jadi 10-10 bisa sih, cuman kayaknya mendingan 1-1 kayak tadi. Jadi kita bisa kena low PT. Tapi ingat ya, kalian harus pakai top udah pasti dapat gitu tiketnya, dijamin. Misalnya 120 gitu. Kalau yang tadi kan udah pasti dijamin, jadi chat kalian ya walaupun sampai akhir dapat gitu. Kalau yang kurang yakin sebaiknya jangan. Kita tinggal nyari soda doang ya. Sebenarnya gue kurang tertarik sama soda ini karena dia mainnya di pinggir dan jarang banget gitu. Dan skill digunain di pinggir untuk formasi yang 4-4-2 kalau salah. Oke, okay. Udah sisa 106 ya dari 127, udah 20 kalian. Kita spam aja ya. Oke, okay, udah 127-an. Oh, untuk tiket merah sih kalian gak usah ragu sebenarnya untuk di mana aja, tapi nggak tahu gua kenapa pengennya baca satu-satu aja gitu walaupun udah pasti dapat di 120. Oke, kemungkinan SR gua udah pada full ya, dan tadi gua dapat Misaki juga. Kemungkinan itu Misaki nggak bakal di ini lagi sih. Jadi fragmennya paling gua kasih ke kuat. Dapat sih, udah full Shinji.
kita spam aja ya. Kita belum dapat yang gold ya. Dia tadi dikasih SR. Masih SR ya. CSR 60 berarti kita 60-an udah lewat ini. Oke, udah mau ke 50 ya. Udah tiketnya. Masih dikasih SR. Oh, karena tadi kita dapat Napoleon. Jadi di gacha rate-nya agak jelek. Harus keluar dulu mungkin. Ya ini kita dapat DPT dah. Gak apa-apa, tapi untuk rate tiket ini gampang ngumpulinnya, kalian gak usah ragu. Yang paling susah itu ngumpulin gold ya. Ini agak nge-lag, sorry. Nyolnya. Oke, dapat ya. Ini. Ada JY-nya. Oke. Berarti dari 127 ya. Tiga tiket lah. Udah sampai hard PT banget. Ya, oke lah. Bang, lu kenapa enggak 10-10 ya? Enggak apa-apa sih. Nanti ya gua klaim-klaim, terus di sini ada event yang bisa kalian klaim jika kalian mendapatkan pemain tersebut ya. Nah, di sini kalian harus upgrade 5 kali ya, nambahin 2 gitu lah, dan skill. Terus kasih kalau mau dapat 1 token gak apa, kalau nggak mau gak apa. Jadi bisa kalian ambil sih. Dan ini ada Napoleon juga, sama dia. Ini dapat suatu masih jaminan ya, banding satu tuker satu lah, karena ini cara bagus. Oke, segitu aja mungkin dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video berikutnya. Terima kasih.